Untuk player RS, RSX, kalau agak-agak dah nampak pos kat sini menitik coolant ataupun minyak dekat lantai bawah motor korang, cepat-cepatlah tukar binatang ni. Bila oil seal water pump kau tu dah problem, lama-lama ending dia akan makan lah shaft water pump ni. Macam ni lah. Ini dia baru start makan, tapi dah makan ni. Dia ada lagi teruk. Benda ni kalau rosak macam motor ni, dia dah hampir jadi coolant akan bercampur dengan minyak hitam. Ini dah hampir, dah bercampur sikit, tapi tak teruk lagi lah. Tapi kalau betul-betul teruk, ada case dia biar dia bawa motor, ending motor pun jam sebab coolant dah bercampur dengan minyak hitam. So engine akan jadi kasar, headblock pun jahanam, overheat motor. Modal asal kalau kau buat awal, kadang-kadang RM60 je kalau macam kita orang, Tapi kalau kau biarkan lama sangat, jadi macam motor ni, shaft makan. So modal daripada RM60 dia akan jadi RM200 lebih. Boleh jadi, tengok bengkel, tengok tempat yang buat. Tapi posting akan jadi lagi mahal. So benda je ni kau servis je on time, setiap 20k mileage check balik semua. Tak pun dah keluar nampak simptom sikit, jangan layan. Buat terus, baiki terus, tukar water pump kit korang. Kalau makan shaft ni, ni lagi makan modal. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang follow kami dan share video ni untuk orang lain yang tahu juga. So ingat, rompet otak tak kosong. Thank you guys.